di bawah kita punya masjid, selalu masjid Pak, untuk transport ustaz, untuk pendengar, listrik, jabato, termasuk staf kemahatan, kita budayakan berbagi, berbagi beras, dan juga nasi kotak. Akhirnya, yayasan membantu. Ya tapi kan sekarang ini alhamdulillah 2 tahun ini karena COVID mulut kita jauh mundur. Ya. Alhamdulillah kalau kita masih bisa bayar gaji selalu mentah. Akhirnya saya mengucapkan wujud kita ini bersyukur. Yang kedua adalah